Untuk permulaan ni, saya nak bertanya pada yang menonton satu soalan. Cuba bayangkan sepanjang kehidupan kita ni, ada tak kita pernah melakukan satu perkara yang tak ada siapa yang tahu? Benda tu mengaibkan, benda tu menakutkan dan kita tak pernah share pada sesiapa. Okey, sekarang fikir. Fikirkan, apa dia? Dah? Kalau dah, saya nak tanya, berani atau tidak untuk kita berkongsi pada orang di sebelah kita, pada mak ayah kita sekarang? Boleh kata kalau soalan ini diajukan pada kita, saya rasa orang tak akan berani nak cakap. Sebab apa? Benda tu satu benda yang kita tak nak ingat. Benda tu satu benda yang mengaibkan. Dan perasaan seperti inilah yang berlaku kepada mangsa-mangsa cabul dahulu. Cuba kita bayangkan, dalam masyarakat kita, mereka sering menganggap kalau sekiranya ada seorang perempuan yang kena cabul ataupun kena rogol, orang akan letakkan kesalahan kepada siapa? Perempuan. Mereka akan rasa, padan muka, siapa suruh pakai seksi. Dan akhirnya, bila mana ada seorang gadis ataupun kanak-kanak yang menjadi mangsa ketika masih kecil, mereka sebenarnya keliru dengan apa yang berlaku pada mereka. Tapi bila mereka melihat masyarakat yang sering menyalahkan mangsa dengan asbab pakaian, dengan sebab tidak menutup aurat, maka akhirnya mereka merasakan, ya, aku yang salah. Ya, aku pakai seksi. Dan dia rasa itu satu benda yang mengaibkan. Jadi orang kata, kenapa cabul tu dah berlaku lama? Kenapa sekarang baru nak beritahu? Sebab untuk mengungkapkan suatu benda yang trauma dalam diri, bukan senang. Mangsa menyimpan benda tu bertahun-tahun. Menghadapi tekanan emosi, stres, sehinggakan berakhir dengan depresi. Dan ada di antara mereka yang pernah cuba untuk membunuh diri. Tapi masyarakat sering kali kata apa? Padan muka. Siapa suruh pakai seksi? Kan dah kena rogol. Hari itu, saya melihat satu tweet yang menunjukkan pakaian dipakai oleh mangsa rogol dan cabul. Ada yang berpakaian sekolah, seksi ke baju sekolah. Ada yang berpakaian tudung labuh. Jadi saya nak sampaikan adalah pakaian bukanlah faktor utama menyumbang kepada jenayah seksual seperti ini. Maka nak tak nak, kita kena kembali kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita. We are human yang Allah ciptakan di dunia. Semuanya telah Allah berikan panduan kepada kita. Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Wahai lelaki yang beriman, jaga pandangan dan pelihara kehormatan ataupun kemaluan. Allah sebutkan kepada lelaki dahulu untuk menjaga pandangan. Bila mana lelaki menjaga pandangan, maka ia akan menyelamatkan akal lelaki dan juga kemaluan mereka. Kenapa Allah sebutkan lelaki untuk jaga kemaluan? Sebab ia berkaitan dengan apa yang kita lihat. Kenapa ada lelaki yang memandang perempuan yang bertudung litup, yang memakai purdah sebagai imej-imej seksual? Kerana akal fikiran mereka rosak yang datang daripada pandangan mata mereka. Dalam ayat yang ke-31, dalam surah yang sama, Allah sebutkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk apa? Merendahkan pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka dan menutup aurat. Bila mana lelaki kena jaga pandangan mata, yang perempuan pun kena jaga pandangan mata. Hari itu saya nampak ada seorang update, seorang lelaki dia memegang anak dia. Dan kemudian lelaki ni seluarnya tu agak ketat. Nampaklah sesuatu di bahagian tengah. Maka yang perempuan datang, wow, badan pun sadur tapi bahagian tengah pun sadur juga. Saya tengok, astaghfirullahalazim, di manakah wanita-wanita yang menjaga pandangan matanya? Dan kenapa Allah perintahkan perempuan untuk menutup aurat? Sebab tuntutan menutup aurat itu datang solid daripada our creator, our God, Allah. Dan Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, tujuan perempuan ini untuk berhijab adalah untuk dikenali sebagai wanita yang baik-baik. Maka kalau ada perempuan yang pakai tudung tapi cakap lucah, cakap lepas, menyakitkan hati orang, sebab mereka terlupa hikmah kepada pemakaian hijab untuk dikenali sebagai wanita yang baik-baik. Jadi kesimpulannya adalah setiap daripada kita berperanan. Lelaki, kita kena melindungi yang perempuan. Siapa yang kita kena lindungi? Mak kita, adik perempuan kita, kakak kita, kawan-kawan perempuan kita. Yang perempuan, kita kena protect siapa? Diri kita, ahli keluarga kita. Dan yang paling penting sekali, jangan menyalahkan gender. Lelaki salahkan perempuan, perempuan salahkan lelaki. Sebab apa? Allah ciptakan kita kat dunia ada lelaki dan perempuan. Sebab lelaki dan perempuan melengkapi antara satu sama lain.